Entrepreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Sekarang saya ada di mana teman-teman? Saya ada di Kalimantan Timur. Hari ini kita mendarat di Balikpapan dan kita akan berkeliling ke laundry-laundry yang ada di Kalimantan Timur. Pertama kali hari ini kita mumpung nggak jauh dari hotel, ada laundry yang fenomenal. Laundrynya ini bisa packing kotak, terus setrikanya keren. Jadi hari ini kita akan mampir ke salah satu laundry yang fenomenal itu. Nama laundrynya apa? Dan kita ketemu dengan siapa? Langsung kita masuk ke dalam ya. Oke, yuk yuk. Halo, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Abi. Selamat pagi. Halo teman-teman, ini kita lagi ada di mana sih, Mas? Apa namanya laundrynya? SMK Laundry. Nah, ini ada ownernya Mas Alan sama Mbak Lika. Mungkin boleh perkenalan dulu, Mas. Boleh perkenalan, silakan. Nama okay. Saya Lika. Gak apa-apa, terus lanjut. Grogi. Iya, silakan, Mas. Perkenalan, Mas. Saya Alan Martonika, owner SMK Laundry. Oke. Okay. Ini adalah teman hidup saya. Ngasih. Teman hidup, teman hidup, teman hidup. Siapa? Lika. Lika. Iya. Siap. Oke, okay. Mas Alan dan Mbak Lika, saya mau izin. Hari ini kita akan bedah laundry. Ya, bedah laundry. Nggak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah ikut di grupnya Facebooknya Asosiasi Laundry Indonesia. Nah, ini Mbak Lika sama Mas Alan inilah yang pernah sharing tentang packing ya. Packing baju sama setrika ya tadi ya, Mbak. Setrika yang rapi dan packing yang kotak-kotak sebagai daya tarik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan beliau bersedia untuk sharing cara packing sama setrika yang bagus ya, Mas. Oke, sebelum itu kita akan lihat-lihat ke dalam. Ini laundrynya unyu-unyu, ini warnanya pinky-pinky. SMK Laundry apa, Mas? Maksudnya SMK Laundry? SMK itu karena Sri Maratu Solika. Oke, okay. Oh. Untuk istri gitu maksudnya. Istimewa banget sih kayaknya. Pak Wahid kayaknya harus niru itu. Terus ini sudah dari kapan, Mas? Buka laundry ini, SMK Laundry. Buka baru April. April 2021 ini ya, laundry gratis. Wih, keren-keren. Ini kayaknya terinspirasi nih, laundry gratis. Tapi nggak pakai doa nih, nggak pakai doa. Nggak pakai doa. Pokoknya gratis aja. Terus cuci 5 kilo, 12.500. Oke, berarti di sini ada laundry cuci lipat aja. Cuci lipat. Ya ada. Rame, Mas, cuci lipatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu pertama itu sekitar 700 kilo sehari. Ih, 700 kilo sehari? Iya. Cuci lipat aja atau cuci campur? Cuci lipat aja. Karena selama promos gratis selama itu 3 bulan, kita tidak menerima itu namanya setrika. Setrika. Oke. Okay. Cuci lipat aja. Pelanggan mau? Pelanggan mau. Luar biasa. Enakan mana, Mas? Cuci lipat apa cuci setrika? Sebenarnya cuci lipat. Yes, kenapa, Mas? Nah, tapi berhubung si kasir itu sudah berapa bulan itu banyak yang masuk setrika. Setiap harinya itu pengen masuk sekitar 50 sampai 80 kilo. Oke. Okay. Nah, akhirnya karena tergiur masuklah setrika. Oke, okay. Tergoda gitu. Tergoda untuk setrika iya. Lagi dan panas lagi ya. Panas lagi. Kalau nggak ada setrika nggak panas ya, Mas ya? Enak ya, akhirnya panas. Ya akhirnya panas sekarang. Oke, okay, kita sambil masuk ke dalam kita bisa lihat ini cuciannya menumpuk ini. Ini belum dicuci ini berarti? Belum ya? Ini mesinnya ada 5. Ini dryer ya? Dryer. Mesin pengeringnya pakai Maytag. Washernya? LG semuanya? Iya. 13 kilo, 15 kilo. Menarik. Ada 5 mesin cuci, 5 mesin pengering. Iya. Memang kalau di sini rata-rata laundry cuci lipat berapa, Mas? Atau sudah mulai marak laundry cuci lipat itu sebenarnya? Cuci lipat sebenarnya sudah mulai marak. Nah. Cuman, apa namanya? Nggak bisa ditinggalkan sepertinya Balikpapan ini untuk setrika karena pengennya orang Balikpapan itu rapi tetap aja. Tetap rapi. Cuci setrikanya sendiri berapa di sini per kilo? 8.000. 8.000 per kilo? Iya. Cuci setrika? Berapa hari selesai? 1 hari. Berapa? Satu hari minimal 8.000. Satu hari tapi minimal 8.000. Oh, 8.000. Aduh, lumayan.
nggak kaget lah kalau sudah bos jarang kesini, nggak hafal, nggak apa-apa. Amin. Ini udah keren, udah keren. Berarti udah tim semua ya ngehandle ya. Berapa orang mas di sini timnya? 6 orang aja. Sip-sipan? Sip-sipan yang kasir. Oke, dari jam berapa ini masuknya? Kalau jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 malam? Iya. Luar biasa. Tapi kalau yang setrika, sampai sore aja. Sampai sore. Oke, setrika sampai sore jam 5. Oke, sip. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar Mas Alan sama Mbak Lika bercerita tentang laundry di sini pada waktu awal buka itu. Ternyata responnya luar biasa. Luar biasanya adalah 700 kilo per hari. Oke, luar biasa. Dan itu pasti overload, Mas. Karena mesinnya ya? Kurang. Kurang. Ya. Okay. Kita tunda, kita kasih waktu yang tadinya apa satu hari selesai, akhirnya bisa 4 hari. Kita tunda. Tapi ternyata semakin menumpuk. Pasti. Nah, pasti. Berarti memang responnya bagus ya kalau untuk 7 lipat. Asal murah dan cepet ya. Ya. Per 5 kilo berarti ya? Per 5 kilo. 25 ribu. Apa berapa? 25 ribu sampai 30. Oke. Okay. Kalau cuci kering aja 25. Kalau cuci lipat 30. Oh, ada yang sampai dilipatin, ada yang nggak dilipatin. Oh, menarik juga. Berarti nggak harus setrika ya. Ini berarti sudah panjang banget perjalanannya Mbak Lika sama Mas Alan nih ya. Setahu kita dulu setrikanya, keren. Ada berapa laundry sih sebenarnya? Alhamdulillah saat ini ada 6 laundry dengan nama yang berbeda-beda ya kayaknya. Berbeda. Oke, apa yang nama yang lain? Nikiyama. Nah, ini apa nih Nikiyama ini? Ada filosofinya loh Nikiyama. Oke, itu. Nikiyama apa? Coba. Niki itu kalau bahasa Jawa itu ini, adalah ini. Ini. Ini Niki kan gitu. Ya. Yama itu dulu kita manggilnya Mama, sekarang okay. Kan enggak. Oh, siap. Jadi sebenarnya Yama ini loh Ma gitu. Yalah. Rezeki buat Mama. Iya sih. Semua ada arti ya. Alhamdulillah, kebetulan ini terus yang ini. Spesial banget ya. Spesial. Ya. Luar biasa. Ini langsung terbang ini balik ya. Oke, menarik ya. Jadi dari 6 titik itu, gimana mas? Di masa pandemi apakah memang dari 6 itu sempat ada penurunan? Seperti apa mas? Kita mengalami penurunan di saat pandemi 3 bulan pertama. Oke, 2020 ya bulan-bulan Maret, ya, April itu ya. 3 bulan. Alhamdulillah mungkin apa ya, nggak tahu pokoknya yang jelas. Begitu masih tegang-tegangnya itu ya, pandemi yang 3 bulan ini. Setelah itu alhamdulillah normal aja kita sebenarnya setelah pandemi. Keren. Justru lucunya di saat setelah pandemi itu normal, dibuka apa namanya, kita kan ada di Balikpapan itu kan penyekatan itu kan. Iya, ada PPKM gitu itu, ya. Itu malah naiknya juga heran itu gimana, nggak tahu saya. Karena apa itu kira-kira? Ya. Karena apa kira-kira? Bingung juga saya. Ya sih. Rezeki nggak kemana ya, mas? Padahal kalau dipikir katain teman-teman kan drop, menurun. Tapi saya tenang-tenang aja. Alhamdulillah, bisa begitu ya. Gitu. Berarti memang kualitas oke, mas. Mudah-mudahan seperti itu. Kualitas oke dan sudah mulai dipercaya, mas ya. Ini cucian membludak ini bisa sampai berapa kilo, mas, sehari berarti? Ya, mungkin sekitar berapa? 300 kilo, ya. Oke, 300 kilo per hari ya, overload lah. Ya. Maksudnya udah mepet lah dengan kapasitas mesin yang ada. Ya, kurang lebihnya lah. 300 kilo, keren nggak? Keren sekali. Boleh kita ke belakang? Boleh, silakan. Ini packingnya teman-teman, kita bisa lihat. Nah, ini ada campuran yang cuci lipat, ada yang setrika. Nah, nanti kita akan kasih tugas ke ownernya, Mbak Lika ini, untuk packing sama setrika. Masih ingat nggak dia nyetrika? Masih ingat nggak packingnya? Ini untuk sama. Dikit-dikit ingat. Iya, jadi ini ada packingan sudah siap. Nah, ini tim setrika. Nah, tim setrika tadi minta diliput katanya. Dengan Bu siapa dan sebagainya kan nggak apa-apa. Ini Bu siapa, Bu? Maaf, Bu. Dengan Bu siapa? Bu Dahniar. Bu Dahniar. Terus ini dengan Bu siapa? Mujiatun. Bu? Mujiatun. Terus ini Mbak siapa? Lihat kamera, Bu Mujiatun. Siapa? Hesti. Yang paling lama di bagian setrika siapa ini sekarang? Ini. Paling lama? Paling cantik. Berapa lama? Ini paling lama. Paling cantik. Berapa lama, Bu? Sudah 3 tahun. 3 tahun? Senior. Bisa berapa cepet, Bu? Biasanya kalau nyetrika sehari bisa dapat berapa kilo, Ibu? Kalau di sini kan campur, Pak. Campur. Kadang setrikaan kan kadang lipat. Jadi iya, kita nggak bisa tentukan berapa setrikaannya. Ibu, iya, kalau nyetrika biasanya bisa dapat berapa kilo sehari? Ya kalau sampai 80. Sore jam 5, 80.
Kalau sampai jam 7 ya boleh 100 lah. Wah, asik, 100 kilo per hari. Keren. Siap, Bu. Silakan dilanjut, Bu. Jadi, teman-teman, kita sudah lihat di sini ini areanya, bahwa tadi di depan tadi area untuk penerimaan, ada mesin, jadi open kitchen konsepnya. Dan sekarang kita akan melihat ada tutorial setrika sama packing yang baik. Jadi gimana sih caranya biar nggak kecampur misalnya, biar cara menghitungnya dari proses setrika hingga di packing semua aman. Gitu ya? Siap. Sip. Oke, teman-teman, kita langsung ke pokok bahasan. Ini adalah Mbak Ika mengeluarkan cucian yang udah kering. Nah, ini sambil dihitung satu per satu sambil dihitung beliaunya. Ya. Oke, setelah sudah ini ditaruh ya. Nah, selanjutnya kita lipat. Jadi di SMK Laundry ini spesial cuci lipat. Itulah tadi urutan cuci lipat oleh Mbak Lika termasuk tim SMK. Selanjutnya akan kita peragakan adalah packingan. Jadi sebelumnya sudah kita susun bahwa ada apa? Bagian yang lebar celana atau yang tebal yang lainnya. Itu kita susun sudah di bawah semua celana apa gitu. Untuk bagian yang kecil-kecil seperti celana dalam atau singlet itu di dalam semua. Jadi tidak nampak di atas. Semakin di atas adalah kaos. Paling atas ini adalah harus yang paling rapi, hem termasuk seperti itu ya. Kita lihat, oke. Kita bagi untuk mempermudah apa? Memberi parfum, mudah mengangkatnya. Nah, selanjutnya dijadikan satu, ya. Ini adalah ukuran 40, 45 ya. Nah, kita ada berbagai macam ukuran, ada 30, 35, 40, 45, 50. Sesuai dengan kapasitas jumlah laundry ya, kiloan ya. Ya. Kita pakai roll. Plastik ukuran 02. Di saat ini lebih atau longgar. Nah, ini ada teknisnya supaya lebih rapi. Kita kasih lakban. Iya. Ya, akan lebih menarik, lebih rapi. Ya. Ini posisi di bawah. Ya. Ya. Kita ditekan, dirapatkan supaya lebih padat dan lebih rapi. Ya. Oke. Inilah tutorial packing ala SMK Laundry Balikpapan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Selanjutnya kita tutorial cara menyetrika yang baik. Oke, terima kasih. Kita saksikan berikutnya. Oke, selanjutnya adalah tutorial setrika. Nah, yang pertama adalah lengan ya. Kita setrika lengan ya, kanan kiri. Ya. Saat sudah rapi. Oke, depan. Ya, depan atas. Kita balik. Ya. Bagian belakang. Ya. Nah, ntar. Ini kalau
lipatan itu kita hitung adalah 2 jari. Jadi untuk melipatnya itu kita pakai insting seperti biasa. Jadi 2 jari supaya lipatan sama. Ya. Oke. Kita bisa lipat 3 kali lipatan atau 2, tergantung kadang panjang bajunya. Oke, inilah hasilnya. Jadi nampak rapi. Iya. Ini lengan pendek, tadi lengan panjang. Ya. Untuk setrika uap nggak perlu lama-lama karena sudah halus, lebih cepat dan tidak menimbulkan gosong atau keriting ya. Jadi baju yang branded pun juga akan bagus jika digosok dengan setrika uap. Ya. Ya. Jadi hanya beberapa gesekan saja untuk setrika uap itu. Iya. 2 jari sudah terukur. 1, 2. Ya, 2 lipatan ya. Nah, ini hasil kan, nampakkan lagi. Oke. Itulah hasil tutorial setrika. Oke, inilah hasilnya. Jadi tetap bagian atas adalah hem ya, baju. Jadi yang rapi-rapi bagian adalah di atas. Untuk kaos di dalam yang tebal-tebal itu di bawah. Mungkin ada handuk, spray, celana, nah itu di bawah. Oke, demikian tutorial setrika. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana Mbak Lika dengan kepiawaiannya ternyata beliau masih ingat cara nyetrika sama cara lipat-lipat. Keren. Teman-teman mudah-mudahan dapat inspirasi ya dari sharingnya hari ini bersama pengusaha couplepreneur luar biasa ini. Semoga kami inspirasi untuk teman-teman. Kalau mau mampir boleh ya mas? Boleh, silahkan. Di SMK Laundry, depan kantor MUI. Depan kantor MUI Balikpapan ya? Ya. Jadi kalau teman-teman mau mungkin nanya-nanya dulu, boleh. Di sini ada Instagramnya beliau berdua sama laundrynya. Nanti bisa nanya-nanya mungkin pengen konsep gini. Gimana sih cara laundrynya, sistemnya seperti apa? Boleh nanya-nanya dengan beliau ya. Oke, aman siap, ya? Aman. Welcome ya. Banget loh. Teman-teman Asosiasi Laundry, welcome banget lah. Welcome banget. Siap. Oke, terima kasih Mas Alan sama Mbak Lika untuk sharingnya. Terima kasih. Sama oh iya, sebelum saya pamit, mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman yang nonton, Mas. Oke, buat teman-teman yang punya usaha laundry di seluruh Indonesia, tetap semangat. Memang kita punya usaha itu ada naik turunnya. Jadi ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Tapi kalau memang kita semangat, juang, semangat bekerja, insya Allah bisa naik kembali. Siap, keren. Mbak Lika mungkin ada yang disampaikan. Mbak Lika ini paling aktif loh ini. Paling aktif ini di sosial media. Iya, aktif mendampingi saya. Iya. Yeah. Makanya nama-namanya itu ada nama-nama laundry. Itu ada di namanya beliau. Dari tadi Mbak Lika terus istimewa. Istimewa pokoknya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Mas Alan sama Mbak Lika, ya. Semoga selalu sukses. Amin. Nambah cabang yang banyak ya. Ya, amin. Luar biasa, pelanggan semakin banyak yang datang. Oke, selamat timnya jalan Mas Abik, terima kasih banyak atas kunjungannya. Sama-sama, sukses selalu. Jangan lupa subscribe di sini. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan banyak inspirasi dan amin, jangan lupa dieksekusi. Ya. Oke, saya Apik Primadia. Saya Alan. Kami undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.